Sobat Brandy, kita kerjakan soal berikutnya. Jadi seorang siswa di sini wajib mengerjakan 8 dari 10 soal yang ada, tetapi nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Banyak cara pemilihan adalah berapa ya. Nah, di sini perlu hati-hati bahwa yang adik-adik kerjakan di sini, yang pertama dianalisa ya. Jadi jangan asal mengerjakan. Dianalisa dulu ya, dianalisa itu apanya, Dek? Nah, soalnya itu diperhatikan. Nomor 1 sampai 10 saya tuliskan dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ternyata nomor 1 sampai 4 wajib dikerjakan. Kalau wajib bisa dipilih enggak? Tentunya tidak bisa dipilih ini. Nah sekarang ingat kita mengerjakan 8, di situ 4 sudah wajib. Berarti kita kurang berapa soal? Kurang 4 soal dari berapa? 6 soal ya, dari 6 soal sisanya ini. Jadi di sini intinya kita butuh 4 soal lagi dari 6 soal yang ada gitu ya. Berarti rumus apa yang kita gunakan? Kombinasi ya. Karena pengambilan bebas. Berarti n min r faktorial dikalikan dengan r faktorial. Di sini berarti rumus yang kita gunakan adalah hanya kombinasi saja cukup gitu ya. Ini. Tinggal kita substitusikan, yaitu di sini berarti c n-nya adalah 6, R-nya 4, sama dengan 6 faktorial, 6 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti 6 faktorial, 2 faktorial dikalikan 4 faktorial. Gini kan? Nah, kita hitung. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial gitu kan? Ini 2 faktorial kali 1, ini kali 4 faktorial. Coret sama sini. Nya habis, sama sini adalah 3. Jadi sini sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 cara ya, 15 cara pemilihan ini.